Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk guru-guru dan tendi di seluruh Indonesia. Salam satu data. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mencetak NRG atau mencetak kartu NRG ya, nomor registrasi guru. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Salah satu contoh kartunya ya, seperti apa gitu ya. Di sini saya sudah menyediakan nanti kartunya. Nah, nanti kartunya seperti ini gitu ya. Jadi yang muncul nama NUPTK, nomor peserta, tahun sertifikasi, kemudian bidang studi. Nah, ini bukan resmi ya, tapi ini apa namanya, dari web tertentu. Nah, ini nanti di belakang juga ada kartu nomor registrasi gurunya, ada barcode-nya juga ya. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Data yang dibutuhkan adalah data-data NRG, nomor NRG-nya, kemudian nama, kemudian NUPTK, nomor peserta ya, kemudian tahun sertifikasi, bidang studi. Kemudian disediakan juga foto ukuran 2x3. Ukuran file foto disarankan di bawah 200 GB. Punya saya ini sudah saya sediakan, yaitu ini, sorry, ini 204 GB ya. Ini yang disarankan di bawah 200 GB. Tapi kita coba dulu di atas 200 GB ini ya. Apakah bekerja dengan baik. Baik, kita langsung ke aplikasinya. Teman-teman buka alamat ini, nanti di deskripsi ada juga ya alamatnya, akan saya letakkan di sana. Nah, teman-teman sebelumnya jangan lupa di apa namanya ya, disiapkan dulu data-datanya agar memudahkan gitu ya. Nah, untuk NUPTK ini juga ada kartunya ya, kartu NUPTK. Caranya juga ada di video saya, yang di channel saya juga ada cara cetak kartu NUPTK. Kita tunggu aja dulu. Nah, ini sudah muncul ya NRG-nya. Nah, NRG tinggal kita masukkan di sini sesuai dengan data yang sudah kita siapkan. Ini kita masukkan. Tinggal kita copy paste aja. Kalau tidak misalkan NUPTK-nya nggak tahu ya, tinggal teman-teman cek di video channel saya, ada cara cetak NUPTK, di sana isinya cara cek NUPTK juga. Kemudian nomor peserta, selanjutnya tahun sertifikasi, kemudian bidang studi, selanjutnya pilih foto 2x3 ya, kita choose file, kemudian ini klik proses ya. Nah, ini sudah tandanya berhasil, maksudnya nggak bisa diedit lagi ya. Kalau nggak bisa diedit lagi itu tandanya berhasil. Nah, di sini ada fitur cetak. Ini diarahkan langsung di download. Kita coba buka. Nah, ini ya, sudah muncul kartu NRG-nya. Jadi sesuai ya. Kalau misalkan di sini tulisannya ini melebihi dari kartu, teman-teman bisa diedit. Saya di sini menggunakan Nitro PDF. Teman-teman tinggal kecilkan aja, kurangi ya di sini. Apa namanya? Fontnya bisa dikecilkan aja. Mungkin diubah ke 6. Maka akan jadi satu halaman di sini ya. Gini. Sangat mudah sekali cara cetak NUPTK-nya. Kemudian teman-teman tinggal lakukan cetak langsung berbentuk fisiknya gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di video channel yang lainnya ada cara cetak NUPTK, cara cetak NISN.
Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.